Okay guys, so saya sekarang ni berada dekat Giant, berada dekat Uncle Jack. Atas permintaan hari ni saya nak makan. Orang kata ayam sini, ayam mampu bilik untuk orang-orang marhain macam saya. Okay, so saya nampak tadi ada 2 pieces ayam, air, mashed potato dan coleslaw. Hanya untuk lebih kurang dalam RM14 lebih kot saya rasa yang saya nampak tadi. So jom, itu yang saya nak order dan saya nak rasa dan saya akan bagi rating macam mana. Okay ke tak okay, alright? So, Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, atas permintaan sekarang ni saya berada di Giant Batu Cave. Okay, dengarnya dekat sini ada 2 kedai ayam goreng kat sini. Satu Tasbih, satu lagi Uncle Jack. So saya akan buat dalam 2 separate video. Kita tengok macam mana perginya lah. Okay, so kita jalan-jalan dalam Giant, kita tengok dulu mana satu yang saya nak review dulu. Jom. Selamat datang ke Pasar Raya Jaya. Okey, saya nak makan sini. Saya nak satu yang one piece fried chicken with rice set. Mashed potato tak ada ya? Okey. Ayam tak nak dalam steak eh. Okey, ngam. Tak ada mashed potato guys. So saya ambil yang set ni. So kita boleh review dia punya nasi dan coleslaw dan ayam. Tapi main attraction ni memang kita akan review ayam lah. Yang lain-lain semua subjektif. Okay, seperti review ni. Okay guys, ni atas permintaan eh. Korang suruh saya review. Ini nasi dia. Mrs, tolong makan nasi dia, Mrs. Ini coleslaw dia. Saya tak tahulah macam mana pandangan anda tentang coleslaw ni. Tapi saya tengok agak seram sejuk juga lah. Pasal dia colour dia ke kuning-kuningan. Nampak macam lama. Tapi kadang-kadang benda yang rupa dia nampak macam tak sedap, tapi sedap. Ayam saya dapat bahagian thigh. Saya dapat merasakan ni adalah ayam original. Nasi dia semestinya sejuk dan saya rasa semestinya kering. Dan ini bukan basmati. Kalau macam kita makan dekat tadi tu, apa ni? Tasbih tu, ayam dia, apa nasi dia, nasi basmati. Yang ni macam biasa je lah. Okay, chicken rice. Chicken flavoured rice. Rice flavoured chicken, macam tu lah. Tapi rasa kurang air ni. Okay, Bismillah. Air cordial dia, air gas dia, tak apa nak gas, tak apa nak rasa. Ada rasa masin, lebih berada biasa. Tak ada rasa keinginan macam nak makan nasinya lagi ataupun nak order nasi saja. Macam Tasbih tadi saya makan, memang rasa macam nak nasi. Nasi tu saya boleh makan macam tu saja. Bukan macam makan nasi Arab. Lebih kurang, lebih betul tu nasi dia ada rasa ayam. Ini macam rasa cube no. Macam rasa pakai cube. Dia harga nasi ni RM1.50. Harga nasi juga tu RM3. Ni guys, zoom sikit ni, mana? Bau okey. Rasa macam KFC ni. Tapi tak lah, ni masam ke. KFC ni KFC. Okay, mini band. Ayam dia, ayam dia saya dapat sejuk. Dan saya rasa semua orang punya ayam pun nanti akan dapat sejuk juga. Pasal dia dah buat banyak-banyak, dia letak kat situ tu. Dan harga dia memang betul-betul marhainnya lah. Nasi macam ni dengan ni RM10 saja. Kalau ambil 2 ketul ayam, RM14 saja. Okay, dia punya kulit dia memang dah lembik lah. Masal dah hidup. Okay, dia ke arah asam KFC original. Okay.
Kalau kalau tak sejuk mungkin mungkin lebih better lah rating saya tadi. Tapi pasal sejuk crunchy ada ujung-ujung. Ujung-ujung dia rasa macam KFC. Ujung-ujung kadang-kadang ada orang dia hanya just pakai tepung bestari pun ada juga. Kadang-kadang kita masuk dalam store belakang tengok dia bancur pakai apa. Pasal tepung bestari ni kalau pandai bancur lagi dia kan rasa macam KFC lah. Takkan sama tapi adakah saya akan datang balik makan ni? Rasa dia okey, sedap. Adakah saya akan datang balik? Kemungkinan tidak. Kebetulan lalu makan, mungkin ya. Tapi daripada rumah nak datang bagi cari Uncle Jack, memang tidak lah. Walaupun harga dia murah, pasal saya preferkan lebih sedap. Saya bagi rating. Minta maaf ya. Ada semua peminat. Untuk dia. Saya bagi 7. Untuk ni. Pasal saya dapat 7. Rasa dia ada. Harga dia murah. Tapi presentation ni tak berapa ni. Okay. Tapi based on rasa. 7 tu based on rasa. Kalau kata dapat panas. Mungkin 7.1, 7.2. Tapi untuk ni yang pasal makan ni. Dengan dalam ni pun ada darah lagi. 7. Alright. Nak makan. Dah?